Oke kawan-kawan, selamat datang kembali di channel saya. Dan sekarang kita lanjut game Suikoden pertama kita kali ini. Dan sekarang kawan-kawan, aku sudah mengetahui kemana tujuan kita. Kan di episode sebelumnya kita tersesat kan, katanya kita harus ke North East. Rupanya nggak dapat nih North East-nya nih, ya kan. Rupanya kita harus gini kawan-kawan. Setelah aku cari-cari ya kan di internet, rupanya kita harus balik lagi ke istana. Dan ternyata di situ ada orang yang akan ini kita, yang akan mengantarkan kita ke tempat tujuan kita kawan-kawan. Waduh. Oke, nice. Aman? Aman ya? Ini darah aman nggak? Darah. 84, 87, 60, 647, 77. Oke. Aman. Tapi nggak apa-apa lewe. Ini game-game RPG ini harus banyak farming supaya nanti level kita naik dan kita juga banyak dapat duit gitu. Biar nanti bisa untuk apa kita kawan-kawan? Apa namanya? Untuk duit kita lah, supaya kita bisa beli kayak medicine, terus beli perlengkapan lainnya biar nanti karakter kita semakin kuat gitu. Oke guys, mana istana kita kalau nggak salah di atas sini ya? Ya kan? Walah, ada nyamuk-nyamuk lagi, nyamuk-nyamuk nakal. Dan di episode sebelumnya kalau nggak salah ya, kita sudah membuat senjata si karakter utama kita ini, si Topin ini, sudah kita upgrade kawan-kawan di blacksmith. Jadi senjata kita sekarang sudah lumayan kuat. Oke, kita sudah level 7 ya. Dan sekarang guys, mari kita ini kayaknya masih oke. Asiten udah mau mampus ini kayaknya nih. Jadi kita taruh medicine ke dia, ya kan. Terus gremio masih oke lah. Oke. Yuk kita lanjut. Nah nih, ini istana kita guys. Kalau aku nggak salah ya, lokasinya itu berada di sini. Bentar. It's a beautiful hill, gremio. Oke. Kita save dulu lah guys, kita save dulu. Oh, tidur ya. Kita sambil tidur ya, biar ini ya. Kita sambil tidur. Biar, darah kita penuh. Oke, sudah penuh. Dan sekarang mari kita save. Ya kan, kita save. Override. Oke, nice. Let's go. Mari kita lanjut. Saya ingin nggak bisa lari ya kayak di Suikoden 2 ya. Ini guys, kalau nggak salah kan kita ke sini nih. Ya kan, ke sini kita ke kanan kalau aku nggak salah ya. Aku semalam nyari-nyari tahu kayak gitu kawan-kawan. Ah, ini kita berjumpa sama si Fudge. Ini apa? Babi? Kambing? Atau sapi? Ah, ini si Fudge. Ya kita naik naga dia nanti kita ke tempat tujuan kita. Kau Imperial Guard katanya. I'm Fudge. Oke. Dan ini aku adalah apa namanya, Dragon Knight, itu kayak ini ya, pasukan naga gitu ya. Dan ini adalah dragonku, nagaku si Black. Hey Black, perkenalkan dirimu. Kayak surga aja ya. Bukankah dia sangat lucu? So you will be going to Magician Island. Jadi kau mau pergi ke Magician Island, kok Magician. Jadi kau mau pergi ke ini, ke Pulau Magician. Si Black akan bawa kau ke sana katanya. Hah? Kau Dragon Knight? Kau masih anak-anak itu ya? Punk itu maksudnya kayak anak-anak gitu ya? You're just a punk. Kau masih anak-anak loh, masih bocil loh. Apa kau bilang? Kau lah anak-anak katanya, kau lah bocil. Aku anak-anak. I happen to be 3 years. Hah, maksudnya gimana? Ini akan terjadi 300 tahun. Maksudnya gimana?
apa sih si Ted, apa namanya, terpancing emosinya. Udahlah, udah cukup lah itu. Ayolah kita berangkat, katanya. Udah lepaskan aku, Gremio. Dia panggil aku anak apa, bocil-bocil, katanya. Ah, udahlah. Udah tenang lah, Fudge. Ayo kita berangkat, katanya. Oke. Semua, ayo naik ke ini. Ke keranjang di apa sih, Black. Di belakang, katanya. How to Train a Dragon ini. Apakah kalian semua sudah siap? Pegangan kuat ya, atau nggak kalian akan jatuh. Know that I'd mind if you did fall. Hei, oke, udahlah itu, jangan berantem lagi kalian, katanya. Oke, Black, let's go. Kita naik naga si Fudge, si Black. Mana mereka? Kok nggak ada? Cuma naganya aja nggak ada. Oke, kita sudah sampai di Magician Island, guys. Kita akan berjumpa sama adiknya si Windy ya, kalau nggak salah ya. Kita sudah sampai. Apakah kecepatan ini membuat kalian pening, pusing? Oke, tugasku sudah selesai di sini, katanya. Aku akan tunggu di sini sampai kalian selesai. Hati-hati. Waduh, jadi kita harus ke tempat. But it's okay lah, iya kan? Perbanyak aja lo musuh-musuhnya, bernaik level kita gitu. Naik level, duit ada kan lumayan, iya kan? Oke, itu apa tuh? Peti-peti. Aku mau ke peti. Ih. Monsternya kurang lebih ini ya, nggak beda jauh ya sama Suikoden 2 ya. Oke guys, kita dapat duit berapa? 130. Berapa duit kita sekarang? 2700, lumayan. Ih, dapat medicine. dapat obat. Biar bisa ngobat nanti ya kan. Bisa ngobat nanti pas kalau darah kita sudah mulai berkurang. Oke, nice. Dapat 40, cuy. Lumayan lah. Daripada nggak sama sekali, ya kan? Oke. Letter quote. Bentar. Letter quote. Mana letter quote tadi? Mana letter quote? Defense tambah 4. Sebentar. Nah, kita juga dapat... Oh, langsung otomatis ke tempat kita ya, letter code-nya ya. Oke lah kalau begitu. Apa? Waduh. Cetup katanya. Bagus. Bagus, Ted. Kita dapat 100 bit, lumayan. Oh, kukira bisa langsung turun, rupanya enggak. Ah, kita harus ini siapa? Si Luke. Wah! Si Luke, wey. Ini di Suikoden 2 juga ada. Oh, how unusual to have visitor on this island. Ini udah apa, bagaimana ya bilangnya? Ini hal yang enggak biasa mempunyai pengunjung di pulau ini. Aku harus ini, harus siap-siap nih katanya. Windrun. Oh ya, dia kekuatannya angin ya. Foods, jangan gitu lah Foods. Kita kawat, bentar, yang pakai rune mana? Ini bisa pakai rune kan? Buah rune. Attack. Ini item nggak ada ya? Ini cuma medicine. Attack. Ini cuma medicine. Si Foods ini entah apa. Kok buat pekerjaan orang, tambah kerjaan orang aja. Tapi... ya, kalau sebagai seafood pun aku kayak gitu juga kawan-kawan. Karena kan
jarang ada orang yang mengunjungi pulau mereka. Tapi sekali ada, ya gitu. Mak, dilempar di kepala, Pak. Jadi sekali ada, ya gitu. Sebagai untuk mempertahankan pertahanan dari keamanan dan dari ini kan, dari pulau ini kan. Makanya kalau aku jadi seafood pun aku kayak gitu juga. Wow, kalian benar-benar luar biasa ya katanya. Mengalahkan sihirku seperti itu. Aku sangat impress, sangat kagum katanya. Have you got something against us or what? Udah tenang lah. Aku tahu kok kalian siapa katanya. Kalian mau menemui si Lady Lagnat kan? Aku cuma ngetes kalian kok katanya. Aku rasa kalian benar-benar sesuatu. Jadi sebelah sini. Oh, sengaja rupanya si Luke Boy. Udah taunya sebenarnya dia tujuan kita di sini mau ngapain. Oh, rupanya si Luke dari kerajaan ini toh. Oke. Mana dia? Kalau nggak salah, Lagnat ini pun juga ada di Suikoden 2, kalau nggak salah. Mana, Luke? Mana si Lagnatnya? Tinggi kali istananya, weh. Mana, Luke? Jangan buat kerjaan lah, Luke. Hah? Berapa tingkat ini? Jangan bilang siap ini aku naik tangga lagi. Jangan gitu lah, Luke. Capek lo. Oh, ini dia Lagnat. Ya kan kayak di Suikoden 2 adalah dia kawan-kawan. Oh, atau jangan bilang si Lagnat nih, bentar aku rada-rada lupa-lupa ingat nih. Kayaknya si Lagnat yang membawa si Luke ke tempat kita di Suikoden 2. Kayaknya iya kalau aku enggak salah ya. Oh, I was expecting you, messenger from the Empire. Oke, apa tuh? Kita mendapatkan seorang yang sangat sangat imut sebagai messenger katanya. Dia bilang kau lucu lo, kau imut lo topin katanya. Jadi bagaimana perasaanmu? I'm sorry, you are a soldier of the Empire. Aku minta maaf, kalian kan tentara dari Empire katanya. Aku seharusnya tidak memanggil kau cute, cute. Aku sudah mempersiapkan astral conclusion. Ayo ikuti aku katanya. Kemana? Ikuti kemana? Oke. Iya kalau nggak salah sih Lagnat ini kawan-kawan yang membawa si Luke ke kita di Suikoden 2. Ayo, yang master kita harus ngikuti dia. Oke, let's go. Ayo. Aku sendirian ini. Ya udahlah. Udah, kalau cuma aku sendirian ya udah enggak apa-apa. Ini scene-scene-nya kayak ini loh. Siapa nah Neck Lord? Yang main apa? Main keyboard gitu kawan-kawan. Imperial Messenger, here are the Astra Conclusion. Please take them. Oh, jangan bilang di sini kita dapat kekuatannya. Hah? Kenapa? Siapa namamu? Oh, Topin. Kayak nama yang cukup ini ya, cukup terkenal ya katanya. Ya itu ya artinya yo ya. Enggak tahu aku. Aku adalah astrological magician. Jadi tugasku adalah untuk melihat masa depan. Aku jadi tiba-tiba terflashback ke Suikoden 2 karena aku Suikoden 2 udah pernah main, Suikoden 1 baru kali ini main. Kayaknya kalau enggak salah sih Lagnat ini yang mengarahkan si karakter utama kita di Suikoden 2 sama si Joey untuk ini ya, untuk mendapatkan rune mereka masing-masing ya. Kalau aku salah tolong dikoreksi ya kawan-kawan ya. Tapi masa depan tidak akan tergantikan. Semua yang kulihat overall flow the things, mengalir gitu aja. Oke. You will have to make painful choices. Kau akan mengambil suatu keputusan yang sangat menyakitkan.
dan experience yang begitu luar biasa untuk berdamai dengan rasa sakit dan sorrow itu apa ya, penderitaan ya. Aku tahu, I know not what the outcome is. Aku nggak tahu katanya, tapi selalu ingat di apa namanya, di takdirmu, takdirmu itu ada di tanganmu. Jangan lupakan itu ya. Kau harus memutuskan apa yang benar. Do you understand? Kau ngerti nggak? Ini astralnya. Jadi tugasku sekarang sudah selesai. Dan kita, tetapi kita akan bertemu lagi katanya. Not that I see our United Star. It's just a way, my wish. Oke. Okay. Oke, kita dapat astral conclusion. Apakah kita bisa pakai itu kawan-kawan? I cannot see more than now. Jadi kau harus mempercayakan dirimu, mempercayai dirimu sendiri, Topin katanya. Aku nggak bisa mengatakan lebih dari apa yang bisa aku katakan sekarang. Guys, sudah ini guys. Akhirnya kau kembali, Topin katanya. You sure took your time. What were you up to in there? Rahasia. Enak kali kau. Kalau kita nggak cepat-cepat, si Foods akan ini, akan meninggalkan kita. Ayo kita pergi. Don't be so rude to Lady Lagnat. Jangan apa namanya, berperilaku buruklah ke Lady Lagnat. Apakah kalian lapar atau apa? Gimana katanya? Udah diam. Bored maksud itu apa? Bentar ya. Boring, bored, born, bored. Apa ya? Bosan ya. Oke, si Luke. Tolong kami, Luke. Mak tiba-tiba muncul dia, Pak. Aku di sini, di Lady Lagnat. Antarkan si Topin sama teman-temannya ini. Dan sekarang gak ada boleh lagi ada trik-trik ya. Dengar enggak katanya. Oke, ma'am. Aku gak akan mentrik mereka lagi. Tahu dia, Pak. Kita ditrik sama si Luke. Oke, kalau begitu permisi Lady Lagnat. Kami akan pergi pulang. You. Yes. Your job is to prop Topin. Tugasmu. Jangan bilang dari antar circle kita nanti ada yang mengkhianati kita. Jangan bilang. Karena kan si Lagnat ini kan bisa melihat masa depan kan. Jangan bilang. Si siapa tadi namanya itu akan mengkhianati kita. Your job is to protect Topin. Tugasmu untuk melindungi Topin kan? Take this. Oh. It should come in handy sometime. Oh, dia ngasih anggota kita kawan-kawan barang untuk membantu dia melindungi kita. Fire crystal. Topin, remember what I told you, okay? Ready everyone? Then close your eyes. Okay, tutup mata semua ya. Wind rune, show your power, tunjukkan kekuatanmu. Jadi kita langsung diantar ke si Woods. Aduh, mereka semua terlambat ya, nggak datang-datang ya. Jadi gimana Black? Kena cabut kita katanya. The Imperial Guard shall be able to fend for themselves. Dan gitulah. Ini kami udah datang nih. Kenapa nggak dari tadi aja ya? Satu lagi mana? Kan kita kan ada 5 tadi. You are worthy to Lady Lagnat. Oh, si Cleo, they are fine, but where? Si Ted mana? Oh, ini dia. Lawak zaman dulu ya. Aduh. Berantem lagi kalian. Udahlah weh katanya. Aku udah capek dengan kalian begaduh kayak gini, berantem-berantem gini. Udah waktunya. Ayo cepat semua naik katanya. Kita akan atau enggak kita akan atau kami akan meninggalkan kalian katanya. Oke, guys.
Jadi si Cleo tadi dapat fire rune-nya. Aku kalau aku nggak salah ingat ya, dikasih sama si Lengnan karena kan di siapa itu kan ditugaskan untuk menjaga kita kan. Jadi kita jadi apa nama si Cleo tadi itu dikasih ini untuk membantu kita, untuk membantu dia untuk menjaga si Topin. Oke, semuanya sudah siap kami nih. Kami semua sudah siap. Oke, Blake, terbang balik ke Imperial Capital. Suara gajah. Oke, guys. Suikoden 3 di ini ya, di PS2 ya. Kita balik lagi, ini nggak bisa di-start ya. Nggak bisa di-skip, wih. Tututung, tututung. Kita sudah sampai kembali ke Imperial, apa tadi namanya, lupa aku. Oke, udah selesai ya tugasku ya. You all have to deliver the Astral Conclusion to the Commander. Jadi tugasmu sekarang untuk ngantarkan Astral Conclusion itu ke Commander. Selagi aku berada di kapital, aku mungkin akan ini apa namanya jalan-jalan kalau aku nggak salah ngartikan. How would you like to go to the theater, Black? Emangnya dikasih naga? Untuk apa? Untuk jalan-jalan di kota? Nah, pada apa? Udah cepat katanya. Sebelum si Commander Krazy marah. Gak aja. Oke, guys, sekarang kita akan ke tempat si Commander Krazy untuk mengantarkan apa tadi nama itu lupa aku. Bentar, coba kita lihat si Cleo. Bentar. Fire Crystal. Handover ke Cleo. Oke, kan seharusnya itu untuk si Cleo kan, karena tadi dikasih si Lengnan ke Cleo, bukan ke kita. Hai Pak, ini. Akhirnya kau balik juga, aku udah capek ini nunggu kau katanya. Udah cepat, mana sih ini Astral Conclusion-nya? Sabarlah. Udah puas kok kan? Aku rasa kau udah selesai lah tugasmu di sini. Kau akhirnya apa namanya nggak sepenuhnya tidak berguna. Oh, kau sepak juga pala kau nanti Grazi. Jadi bersiaplah untuk tugasmu selanjutnya. Ada apa? Kenapa kau nggak kelihatan senang gini? Seharusnya it's an honor to be able to work for the Empire. Seharusnya kau merasa sangat dihormati gitu, sangat merasa terhormat karena kau diizinkan untuk bekerja di Empire. Kanaan. Oho. Dengarkan baik-baik ya. Is of Grandmaster. Grandminster. You'll find the town called Okay Rockland. Oke. Okay. Understand Rockland. Sekarang. For some reason, this town has failed to pay its taxes. Oh, jadi Rockland itu ini nggak bisa bayar ini, bayar pajak. For some reason, they won't pay. Oke, okay. Untuk beberapa alasan mereka nggak mau bayar katanya. Waduh, jangan bilang kita disuruh untuk nagih pajak. Kan betulan ke Rockland kita, wi. Dan kasih tahu sama mereka, ini tunggakan pajak mereka udah melewati batas. Kau nih kok kayak si Kanaan ini ngapain sih? Kayak Beo. baru ku bilang. Udah diam kau katanya. Jangan ikut-ikuti apa yang ku bilang. That's right. All of you stop yapping. Kau lu Kanaan, bukan kami. Udah ku bilang kan diam katanya. Apalagi bilangnya? Hah? Aku? Lawa. Udahlah lupakanlah. Oh, kita harus ke military commander kawan-kawan di Rockland. Kita harus menanyakan tentang gimana nih situasi pajak di situ. Namanya Grady. And you'll take Kanaan with you on this mission. Ah, serius lah.
Kayak gini aja udah annoying loh, Pak. Kenapa harus harus panggil si Kanaan? Listen all of you, I'm your superior in the Imperial Guard. Disobeying me means disobeying the... Alah, lapet gaya kau. Katanya, kalau kalian gak mematuhi perintahku, berarti kalian tidak mematuhi Empire. Simpen itu di otak kalian ya, katanya. Lapet ini. Si Cleo aja, what a creep katanya. Itu semua yang udah aku, yang mau aku katakan. Sekarang pergilah ke Rockland. Oke. Oke guys, jadi sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Kita akan ke Rockland di next episode. Tapi sebelum itu, kita ke in terlebih dahulu untuk Bobo biar darah kita semua full. Dan setelah itu kita akan save. Mana innya, mana in. Kita ke in aja dulu. Kita bubuk dulu ya. Stay. Terus kita save. Kita save. Oke. Kita save. Oke guys, sampai jumpa di next episode. Dadah.